dilaporkan secara tidak langsung dari Stadion Segiri. Inilah suasana usai pertandingan dari kepapadaan antara Borne FC melawan Barito Putra. Skor akhir 2-1 untuk kemenangan Pesut Etam. Ini adalah kemenangan kedua Borne FC di musim ini, sekaligus menjadi kemenangan kedua di kandang. Sementara untuk Barito, ini adalah kekalahan pertama mereka. Puncak klasemen sepertinya akan berganti pekan keempat ini. Stefano Lillipali menjadi bintang di pertandingan ini dengan membuat 1 assist dan 1 gol. Permainannya moncer setelah dikembalikan ke posisi aslinya, yaitu penyerang sayap kiri. Laga ini juga diwarnai dengan kegeraman penonton karena pelatih coach Peter Pistra terlalu lama mengganti Yele Gosling. Derby Papadaan yang sangat sengit di babak kedua, sangat menarik. Manyala.